Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Malaysia dan apa khabar anda orang Indonesia? Bagaimana dengan kesihatan anda hari ini? Adakah anda semakin sihat? Adakah anda semakin cergas sepanjang bulan Ramadan ni? Saya alhamdulillah guys, semakin sihat dan semakin bertenaga. Yalah, dah beberapa hari ni, dah seminggu dah kita berpuasa. Alhamdulillah, semakin cergas, semakin kuat kita berpuasa untuk setiap hari. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat menghabiskan puasa tahun ini dan dapat juga berjumpa pada puasa yang tahun-tahun akan datang. InsyaAllah guys, sama-sama kita berdoa ya guys. Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa guys, jangan lupa tekan subscribe guys dan jangan juga lupa klik butang loncengnya sekali, bukannya apa, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Okey, hari ini saya nak reaction satu lagi daripada channel Abdillah Onim Daily guys. Katanya di sini, Ramadan hari ketiga, menu buka puasa kiriman Muslim Indonesia. Wow, kiriman daripada Muslim Indonesia guys. Katanya di sini, saya baca sikit. Ramadan hari ketiga telah kami terima hidangan buka puasa kiriman Muslim di Indonesia melalui orang-orang dermawan yatim Palestina. Ayuh sedekah makanan buka puasa Palestina, iaitu sebanyak RM50,000 setiap seorang. So okay guys, saya sebenarnya tak sabar untuk reaction video ni guys. Bukannya apa, saya nak tahu apakah menu-menu yang disedekahkan oleh orang Indonesia untuk orang-orang yang ada di Palestina guys, ataupun kalau orang Malaysia panggil orang di Palestin. Okey guys, tanpa berlengah lagi, tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Okey, jom. 2000 years later. So okey guys, saya tahu anda semua pasti tak sabar nak tengok video yang saya masukkan. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita sama-sama saksikan dan sama-sama reaction video tersebut. Okey guys. Okey, 1 2 3. Wah, mulia betul hati-hati orang di Indonesia guys, sedekahkan makanan untuk orang-orang di Palestin berbuka puasa. Syukur alhamdulillah guys. Kita tengok apa menu-menu dia guys. Ini macam nasi biryani. Kemungkinan lah, saya agak je. Banyak dia masak eh. Berapa kawah rasanya. Ini untuk makan berapa orang eh. Ini adalah hasil sumbangan daripada orang-orang di Indonesia untuk orang di Palestina guys. Kita doakan moga-moga orang yang bersedekah ini dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki kerana mereka begitu baik hati bersedekah untuk orang di Palestina. Lauk dia apa eh? Tak nampak lauk dia apa. Hanya nampak nasi ni je. Sebenarnya saya tak tengok lagi video ni eh. Bila nak reaction baru saya tonton sama-sama dengan anda semua. So saya tak tahu macam mana jalan cerita video dia. Tak nampak kenapa dia tak zoomkan pergi ke lauk dia apa. Ayam ke, daging kambing ke, lembu ke eh tak? Tengok kat sini je. Dekatkan sikit. Nasi biryani. Lapar aku tengok. Ya Allah. Telan helios eh guys. Apa lauknya? Tak berapa jelas eh? Harap kamera ni dapat dekat sikit lah. Oh ayam. Ya ayam. Oh setiap ui, besar-besar potong dia. Potong 8. Potong 8 eh. Untuk setiap satu makanan, untuk setiap satu pinggan.
Lapar saya tengok. Yalah, tempoh puasa kita tengok video-video macam ni memang sangat mudah cepat lapar. Tengok ada bendera belakang ni. Ha, bendera belakang ni bendera apa guys? Bendera Palestin dan bendera Indonesia. Syukur alhamdulillah, kita doakan semoga mereka yang bersedekah ni mudah-mudahan mereka diberikan rezeki dan dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik ya, guys ya. Mereka yang bersedekah untuk mereka yang di Palestina tu. Banyak betul ya nasi-nasi dia. Tak tahu untuk makan berapa ratus orang. Ui, nampak macam ni lah pun. Nampak apa lauknya. Nampak macam ayam. Saya cakap pun menelan Elio lah bila nampak. Ayam, nasi biryani. Lepas tu tak ada, macam tak ada sayur. Ayam dengan dengan nasi je. Mungkin sayurnya kemudian rasanya. Dia tak letak sekarang. Kalau duduk kat sini mesti bau dia sedap ni. Saya boleh bayangkan bau dia mesti sangat harum. Tengok pun sedap, bau dia mesti lagi kuat. Ui, rasa macam nak pergi makan nasi Arab lah tengok ni. Fawan yatim Palestin sedekah RM50,000. Kalau RM50,000 duit Malaysia lebih kurang RM15 lah guys ya, untuk untuk seorang anak yatim di Palestin kita sedekahkan RM15 seorang. But tak muat meja tu, mesti dia nak kena alih ke tempat lain. Saya tak sabar nak tengok budak-budak anak yatim tu. Waktu time dia berbuka. Harap admin yang video ni tunjukkanlah ya. Macam saya katakan tadi, saya tak tengok video ni. So saya tak tahu macam mana jalan cerita video ni. Adakah dia akan shoot juga untuk anak-anak yatim tu waktu makan ataupun time di dapur ni saja. Kita harapkan dia shoot jugalah waktu time waktu berbuka dan anak-anak yatim tu time berbuka jugalah. Oh, tutup. Oh, ada gambar depan tu depan penutup dia tu kalau tak silap saya. Banyak nak kena bungkus ni guys. Tak tahu berapa ratus apa, tak tahu berapa ratus bungkus ni. Tapi lauk dia sedap. Panas-panas lagi
Bungkus kan? Video dia agak lama ya, dalam 12 minit. Saya sebenarnya tak sabar nak tunggu time budak-budak tu yang nak makan tu. Lembut lah ayam dia. Lembut betul ayam dia. Oh ya Allah, lembutnya. Yang ni tempat yang saya nak tengok. Ramai anak-anak yatim di Palestin ni guys. Mungkin ada di antara mereka ni mak ayah yang terkorban waktu peperangan ya. So maka ramailah anak-anak yatim yang ada di Palestin ni. Tahu dia bagi berapa bungkus untuk setiap seorang ni. Macam dua. Setiap seorang dapat dua. Dia tengok family berapa orang. Kesiannya ya Allah, kecil-kecil lagi budak-budak ni ya, dah anak yatim. Seperti saya tengok anak saya guys. Kecil-kecil lagi dia orang ni. Ini saya rasa dalam 5 tahun, 6 tahun umur mereka ni ya. Kesian. Bayangkanlah kesiannya kecil macam tu, ya Allah. Bayangkan anak-anak kita ya, besar-besar macam tu. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati mereka guys. Masa ni, time ni rasanya time ni sejuk ya, cuacanya. Kerana semua saya nampak ada yang pakai jaket, ada yang pakai apa, sweater. Memang banyak bantuan-bantuan daripada Indonesia untuk mereka yang di Palestin ya. Bukan setakat makanan ni. Saya dengar ada hospital yang dibuat oleh orang Indonesia untuk orang di Palestin. Bukan setakat makanan apa semualah, duit. Banyak lagi yang Indonesia bantu orang Palestin ya guys. Ya memang betul lah, kerana kita ni sama umat Islam, sama agama dan sama kiblat, kita harus bantu membantu ya. Jika ada di antara kita yang Muslim yang lain menghadapi masalah ataupun bencana ataupun perkara-perkara yang buruk, kita harus membantu. Kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Apatah lagi bulan Ramadan, bulan yang mulia ni. Ramai orang kata kita bulan Ramadan kena bersedekah. Sebenarnya salah. Maksudnya bulan lain pun kena bersedekah, tapi bulan Ramadan kita kena tambahkan lagi sedekah kita. Perbanyakkan lagi sedekah kita. Orang kata juga bulan Ramadan kena mengaji. Baru kita nak mengaji bulan Ramadan. Kenapa bulan lain tak boleh mengaji? Sebenarnya bulan lain lah, bulan 11 bulan tu lah kita kena mengaji. Tapi bila bulan Ramadan tu, kita tambahkan dan perbanyakkan lagi untuk kita mengaji ataupun khatam Al-Quran daripada bulan-bulan yang lain. So okay guys, kita dah tonton dan dah tengok tadi bagaimananya mulianya hati orang-orang di Indonesia sedekahkan RM15 ataupun RM50,000 untuk setiap seorang anak-anak yatim di Palestin kan. Bagi anda yang menyumbang tu, bagi mereka yang bersedekah untuk orang-orang di Palestin, kita doakan sama-sama moga mereka dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberi kesihatan yang baik. Amin. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat untuk kami di Malaysia. Semoga kita dapat berjumpa di reaction yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye-bye.